guys, selamat datang. Dah lama dah rasanya tak buat video dan untuk menyerikanlah YouTube ni. So aku buatlah video konten untuk video konten-konten barang-barang pancing kasking. So harap kau enjoy. Let's go. Okay guys, hari ni kita akan unboxing kasking Royal Legend 200. Okay. Bentuk design Casking Royal Legend 200 ni sama je macam bentuk design Casking Royal Legend yang biasa, cuma beza dia size dia 200 dan dia approve salt water lah. Dan memandangkan korang nampak yang size 200 memang so should be besar lah daripada yang biasa. Nampak berat pun dalam 250 gram. Bagi aku, kalau aku pakai benda ni memang khas untuk jigging lah. Dengan handle yang besar, smooth, ada star drag, tension noob. Dan kalau korang nak tahu, model ni pula ada dua keluaran. Pada version pertama dulu dia ada drag clicker, tapi sayangnya untuk version baru ni dia tak buat drag clicker. So version pertama tu memang siapa dapat memang best lah. So sambung pada pandangan kita tentang mesin ni, design memang nice bagi aku, tak ada masalah. Dengan korang tengoknya, korang nampak pak Royal Legend 200 memang nice, design memang nice. So dia pakai yang lama punya jenis tekan punya. So korang tekan untuk buka, menggunakan 8 magnetic brake, spool. Dan korang nak tahu max drag untuk mesin ni adalah 10 kilo, dan menggunakan bearing 6 ball bearing dan gear ratio dia 6:41. Memang khas lah untuk jigging. Dan di kiri aku ni ada power handle daripada Comexus dan ada power handle dari yang biasa punya. Ini adalah kat kedai aku dijual. Kalau kau nak tengok boleh tengok. So kita akan try tukar. Zas. Tara. Ha, ini Comexus handle lah. Memang Comexus handle siapa tak tahu kan, siapa takkan kenal. Kalau dah biasa dengan dunia pancing ni, Comexus handle memang benda-benda yang korang cari lah. Daripada finisher ni yang cantik, barang yang berkualiti memang, tapi harga tu lah RM99.90 memang mahal lah. Kalau kau beli kat online, kalau kat kedai dalam 100 lebih lah. Tapi memang memang nice, memang nice, memang terbaik. Wow, sedap bila nak strike, solid solid pegang sikit. So kita akan tukar kepada power handle biasa, bukan yang ni, yang ni. Nah, ini ada jual kat Shopee aku. Kalau kau nak tengok boleh tengok. Zas. Tara. Okey, ini power handle. Tadi yang kau message tadi, harga dia dalam 100 lebih. Kalau online pun RM99, nak tunggu pun 2 minggu. Ha, ini power handle RM19.50 ni, guys. Memang nice. Dia tebal, solid. Yang penting sedap. Baru sedap guys, nak strike terbaik. Apa lagi? Nice. Okay guys, ini je lah untuk video pendek kita hari ni, Casking Royal Legend 200 dengan power handle. So aku akan listkan apa-apa detail di sini. Korang boleh tengok type dia, gear ratio, max drag dan apa semua detail-detail dia. So, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you guys.